Ice waktu itu. Nah, ini gede. Kalau saya cuma judulnya itu kecil banget. Jadi saya kan kita sekali itu dari tiga tuh. Duduk ya, aja Pak. Iya, santai aja. Ya, dari sini. Yang pertama 2015. Presiden nampaknya. Oh, sampai terakhir 2008. Tinggi kendali Mayora Highway di Tanah Bogor. Untuk pemegia di Jakarta. Itu 2014 di sini. 2014 di Solo. Oh, iya. Lagi. Terakhir zaman pemegia. Tahun berapa itu? 2000. Di sini juga ada wayangan. Ada wayangan. Iya. Setelah itu belum pernah kembali ke sini. Iya. Soalnya nanti ke Medan kan hari kas 2009 kan di tempatnya. Oh iya, saya malah nggak tahu. Iya, ke Medan. Di Presiden di puncaknya di 2008. Lanjutkan di Jakarta dengan Mas Arif. Saya dapat dari khusus buat tadi cerita. Tapi banyak yang mau baca itu. Katanya buat Pak. Katanya bagus sama infografis jadi kan lalu belum menulisan. Kalau saya cuma judulnya itu kecil banget. Jadi saya kan kita masukali itu dari tiga tokoh yang juga yang yang milih masukali loh yang pakai tisan. Saya juga ingat tidak jadi keputusan. Untuk mendengarkan aja di istana. Kita
Di sini nih. Ya ini di sini masih baru. Ya masih baru. Ya, masih ya, baru. Ya. Satu. Itu sebentar lagi Mas Gibran dilantik. Lomba-lomba vlog. Hey, Bapak Presiden main futsal dengan para Pemret 2017. HPN 2017 ya betul. Di Ambon. Ini bagus nih Mas Wali nih. Anak-anak dibiasakan baca daripada medsosan. Iya. Tahun segitu anak-anak masih baca. Masih baca. Ini, masih baca. Sekarang udah 5 tahun lewat itu. Ini 2015, Bapak Presiden tidak hadir di Batam, tapi kemudian dibikinkan acara oleh teman-teman di Lampes di Jakarta, di TVRI, live waktu itu. Nah ini gede. Yang soal ini aja. Suara. Ini rangkaian. Atau menurut kamu juga? Mas, tadi kan sempat menonton foto-foto, terutama foto-foto Pak Presiden juga waktu di Solo. Ini hari pers juga, ada pendengar seperti apa, Mas? Ya, terima kasih sekali hari ini menyempatkan hadir untuk mengunjungi acara Festival Pers 2023 di Monumen Pers. Saya ucapkan terima kasih sekali pada Pak Dirjen, seluruh narasumber yang hadir, pada teman-teman media yang sudah sangat luar biasa sekali selama 2 tahun ini ya, terutama ya, terutama pada masa-masa COVID kemarin, ikut menyuarakan, mensoundingkan tentang pentingnya vaksin dan lain-lain. Ini sangat luar biasa sekali. Ya harapannya nanti karena ini sudah masuk tahun politik, ya kita harap segala sesuatunya, apa, pemberitaan dan lain-lain bisa. Terima kasih loh, Mas. Terima kasih. Terima kasih.
Amis bendara. Ayo dong. Ayo. Ini nih, di depan ngambil payung. Bang itu batu, bapak. Thank you.